Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat menjabarkan dampak dari gempa di Garut, Jawa Barat yang berkekuatan 6,5 magnitudo. Ada sebanyak 32 warga yang terdampak dari gempa ini. Rinciannya yaitu ada 6 warga di Garut mengalami luka, 4 orang di Bandung Barat mengalami luka, dan 18 orang dari Tasikmalaya juga terdampak. Dampaknya tak hanya ke masyarakat, tetapi juga ke bangunan yang mengalami kerusakan dari rusak ringan hingga berat. Kerusakannya pun meliputi Kabupaten Sukabumi, Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, hingga Cimahi. Ada beberapa rumah, fasilitas kesehatan, hingga bangunan lainnya yang terkena dampak dari gempa ini. Sebelumnya, gempa ini mengguncang kawasan Garut, Jawa Barat pukul 23.29 waktu Indonesia Barat Sabtu malam. Efek dari gempa ini juga turut mengguncang kawasan Jakarta hingga Tangerang. Semoga kondisi saudara kita dan rumahnya di sana lekas pulih ya guys, dan tak ada lagi gempa susulan. Share informasi ini ke teman kalian.